Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua followers DDNK. Okey, hari ini petang ni masih macam biasa, masih punya cara, masih suka lagi suka membincangkan isu-isu yang membincangkan tajuk bersama anda semua. Okey. Okey, hari ini kita punya tajuk, kita punya perbincangan kita hari ini adalah persiapan mental untuk trading. Persiapan awal kita sebagai trader untuk trading. Okey. Hai, waalaikumsalam Cik Najmi. Okey, hari ini tajuk kita persiapan mental untuk kita sebagai trader. Okey. First kali kita sebagai trader, kita sebelum kita trade tu kita perlu ada perlu uruskan pengurusan risiko kita tu, sebab kita kena uruskan kita punya risiko. Means kita dah nak trade ni, kita dah prepare kita punya mindset untuk apakah risiko-risiko yang akan berlaku jika anda trade dekat situ. Okay. Apakah risiko-risiko kita sebagai trader untuk trade. Risiko, contohnya risiko-risiko yang perlu kita tanggung adalah pergerakan market yang kita tak tahu arah tuju. Kita dah tahu arah tuju sebab kita dah buat analisis, tapi news yang kita tak tahu akan berlaku, ataupun forte majore ayat dia yang tu yang akan bakal berlaku, contohnya bencana. Kita tak tahu bencana, contoh kita dah masuk position, kita dah masuk position, lepas tu tiba-tiba ada macam hari tu yang berlaku, tiba-tiba ada virus, coronavirus, yang tu kita tak boleh jangka. Benda-benda gitu kita kena tahulah. Cik Muhammad Hanif, sentimen-sentimen. Ya, betul. Ini sebab masih suka kita buat pembicaraan, sebab kita boleh ada connection di antara kita. Oh, macam tu. Okay. Jadi pengurusan-pengurusan risiko tu kita kena dah ada dalam mindset kita. Apa yang bakal berlaku jika kita start masuk trading, kita start invest. Bakal benda-benda yang akan berlaku, kita kena aturkan, kita dah sediakan mindset kita. Okay. Yang kedua adalah trading, kita kena jadikan kita punya trading ni, mindset kita, trading ni sebagai perniagaan. Okay, sebagai perniagaan. Jadi bila kita dah set kita punya trading sebagai perniagaan, kita dah tahu risiko-risiko macam kita trade, macam kita berniaga. Adakala kita akan jatuh, adakala kita akan bangun. Tapi benda-benda tu kita boleh atasi jika kita dah ada plan. Okay, kita boleh minimumkan. That's why yang pertama tadi, pengurusan risiko kena perlu. Okay, dan masa pengurusan risiko tu kalau kita dah buat trading plan, kita dah ada risk reward ratio kita. Maknanya kita ada plan untuk berapa risiko yang boleh kita tanggung dan berapa keuntungan ataupun pulangan yang boleh kita dapat. Okey, benda tu kita dah uruskan yang pertama tadi, dan yang kedua adalah trading sebagai perniagaan. Yang ni yang membolehkan kita, mindset kita, kita dah jadikan dia sebagai perniagaan. Okey. Yes, that last tu penting, sebab
Cik Hanif, Cik Hanif Hakimi. Maybe ni student kot dah tahu ada kita punya trading plan, kita punya risk reward, cut loss semua. Jadi benda tu membantu kita untuk dalam sistem trading kita. Okay. Okay, next kita ada, kita perlukan persiapan kita adalah persiapan kita memerlukan disiplin yang tinggi dalam disiplin yang tinggi dalam trading kita. Kita perlu ikut kita punya trading plan, kita punya timing, kita punya cara-cara kita untuk trading. Yang tu kita kena ikut dan patuhi. Sama juga kita dalam life kita, kita ada jadual dah pagi, kita bangun, kita solat subuh, breakfast. Kan sekarang tak boleh breakfast lah, sekarang sahur. Okay, sahur, bangun, bangun pagi, tahajud, lepas tu sahur. And then kita solat subuh, prepare nak pergi kerja. Dia ada step-step dia, sama juga dalam trading. Jadi kita ada step-step dia. Kita ada planning dia, perjalanan-perjalanan sebelum trading, masuk entry dan keluar position. Keluar position. Jadi kita ada perjalanan tu, kita perlu ikuti dia punya jadual-jadual dia, step-step dia. Okay, untuk kita maknanya kita tak adalah rasa macam susahnya trading ni, maknanya kita rasa kita punya investment kita rasa tenang sikit dalam dalam menjalani trading kita tu. Maknanya tak adalah terfikir-fikir kita punya trading, kita punya invest adakah untung ke rugi ke, macam tu. Kita kadang-kadang ada certain trading ni kita sampai tiap-tiap masa nak tengok phone, nak tengok laptop, ada masa kita ada masa. Jadi disiplin ni yang membuatkan kita kita ada jadual-jadual ataupun step-step yang kita perlu ikut. Waalaikumsalam Cik Hafiz Yasir. Waalaikumsalam. Okey. Hari ni kita bincang pasal pasal persiapan mental. Kalau siapa-siapa yang boleh huraikan, maknanya bagi poin ke apa yang betul untuk kita perbetulkan. Contoh kalau macam masih ada step-step apa tu persiapan yang boleh kita utarakan, boleh utarakan sama-sama. Okay, letak dalam komen, nanti masih baca sama-sama. Okay, next kita perlukan. Kita once kita dah masuk position, kita dah trade, kita perlu bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab apa yang kita dah lakukan. Maknanya kita tawakal lah, cik. Tawakal. Bila once dah kita dah masuk position, kita dah entry, kita dah buat kita punya step sebelum ni, trading plan, analisis-analisis yang kita dah buat. Jadi kita bertanggungjawab apa yang kita lakukan. Dan kita bertanggungjawab, kita perlu pegang kita punya prinsip tu atau dan bila untung ataupun rugi, kita perlu catat. Once kalau dah rugi tu, maknanya kita kena perbaiki apa kesilapan kita, apa yang kita buat yang membolehkan kita improve kita punya trading. Maknanya rugi tu sebagai kita punya proses untuk learning lah, learning proses untuk kita sebagai trader. Okay, learning proses kita sebagai trader. Jadi kalaulah anda rugi, jangan give up, jangan jadikan rugi tu sebagai penghalang untuk anda teruskan untuk belajar benda yang baru, untuk tingkatkan improvement anda tentang trading. Okay, dan kalau untung, anda juga kena study apa yang membuatkan anda untung, apa yang katalis-katalis, apa yang membuatkan anda untung, apa yang anda buat, step-step yang anda buat
dia jadikan saham tu untung. Ha, kalau untung secara konsisten, itu adalah dinamakan sweet spot anda. Okay? Jadi kalau kita belajar dalam, Datuk ajar dalam kelas, dalam kita punya sesi kelas-kelas Datuk tu, Datuk fokus apa sweet spot anda. Jadi kita kena cari sweet spot anda sebagai trader. Okay? Dan last point Mashi. Last Mashi punya point inisiatif untuk buat yang terbaik. Okay? Once kita dah untung, kita dah buat kita punya ada rugi, ada untung, kita ada inisiatif untuk buat itu perbaiki apa kalau kita rugi, kita ada inisiatif untuk kita perbaiki. Kalau rugi, kita ada inisiatif untuk kita kita study balik apa yang kita menyebabkan kita untung dan ilmu yang kita tu kita perlu sebarkan. Jadi kita sebagai trader, sebagai sebagai manusia, kita pun kena share ilmu anda kepada kalangan lain lah. Maknanya kalau kalau rakan anda, rakan apa panggil sparring partner anda rugi, anda boleh tengok apa step-step dia, betul ke dia buat. Kita kena ada inisiatif untuk tolong trader sesama trader. Okay, yang tu paling penting sebab kita trader ni, sebab kita kena ada sparring partner. Jadi sparring partner kita give up, kita akan jadi give up juga. Maknanya kita kena ada circle-circle yang positif pasal trading ni. Jadi kita sebagai trader ni, kita kena tolong sesama kita. Okay. Waalaikumsalam Nur Lin. Saya bukan Datuk, saya tim dia sahaja. Okay. Okay, rakan-rakan seperjuangan kita semua. Okay, malam ni kita ada live. Zoom besar alumni Datuk daripada zaman MTP, Insider, Hardcore, AI, Amazing Investor, Firebrand Trader. Malam ni Datuk ada buat market outlook bersama anda semua. Pastikan alumni Datuk ni beribu-ribu orang ni, almost 20,000 kalau tak silap. Pastikan malam ni kita join sama-sama dalam sesi Zoom bersama DDNK. Kita tengok market outlook untuk tahun ni, apa cerita. Market outlook untuk raya ke? Kan? Jadi kat situ kita boleh tanya Datuk. Boleh tanya Datuk ke mana arah market kita akan pergi ni. Okay, market bursa ke, market global ke? Tanya. Okay. Tanya Datuk malam ni. Okay, Cik Afad, kalau Cik Afad adalah alumni, malam ni try tanya Datuk apa arah tuju. Apa arah tuju pasaran saham kita akan datang. Macam tu. And then, satu lagi, jika anda bukan alumni ke, tak apa. Boleh pergi ke DDNK Classroom. Boleh pergi DDNK Classroom belajar benda-benda baru dekat DDNK Classroom. Kalau anda daftar, anda akan dapat e-book secara percuma dengan video. Ada lima video bersama eksklusif DDNK, dan anda dapat secara percuma dan e-book. Ada banner dekat bawah tu, layari www.ddnkclassroom.com. Boleh pergi dekat situ. Okay. Dan ada banyak pesanan penaja hari ini. Okay. Siapa-siapa yang nak Datuk investkan dia punya duit untuk private mandate ataupun dana unit trust, boleh pergi ke Jom Invest
jominvestddnk.com. Okey, hari Sabtu ni Datuk akan pergi ke Datuk akan apa tu buat kelas secara online. Talk secara online dekat dekat Berjaya Times Square. Anda boleh daftar dekat Jom Invest bersama DDNK. Kejap saya tengok ada link dia. Okay. Daftar di www.jominvestddnk.com. Okay, boleh daftar dekat situ. Okay. Ya, yeah, terima kasih rakan saya yang dah bagi dekat situ. Link dekat situ. Okay. Cik Zamir Ramli, salam. Apa nasihat kepada saya kalau saya nak jadi full-time trader? Okay. Full-time trader kita kena memang persiapan mental dan fizikal sekali. Sebab kita trading ni, kita kena ada, kita dah ada apa tu? Dah ada kursi, maknanya sekarang kalau kita kerja, sekarang kerja. Kalau kita kerja, kita perlu ada, buat keuntungan secara konsisten. Okay, secara konsisten. Maknanya kita dah trade sikit-sikit tapi kita dah konsisten. Maknanya setiap malam tu kita dah boleh buat beberapa dolar. Okay, dan kita dah jaga kita buat kira-kira monthly income kita boleh berapa. Once kita dah buat konsisten, consistent income daripada trading. Jadi kalau kita dah confident, baru buat, boleh jadi, boleh berhenti kerja dan buat secara full time lah. Kalau anda kerja lepas tu anda buat trading tapi tak consistent, saya nasihatkan jangan. Sebab trading ni kita ada risiko-risiko dia. Maknanya kalau kita tak boleh nak accept risiko yang berlaku, kalau tiba-tiba kadang kita punya mental ni memang sebab psikologi kita dah bila dah nampak, selalu nampak untung, once dia dah ada kat puncak tu, kita ada satu apa tu ni ada satu apa ni dia punya detik tu, kita jadi tamak. That's why kadang tamak ni dia kalau jatuh tu dia tak boleh nak terima. Maknanya teknik hope tu ada. Jadi saya nasihatkan buat dulu, trading dulu secara konsisten. Kalau dah confident secara konsisten, tiap-tiap malam dah boleh buat berapa-berapa amount, boleh teruskan anda untuk buat full time trader. Okay? Cik Zamir. Ya, cik insurans. Sebab market ni ada up and down dia. Ada uptrend, ada downtrend. Jadi, ya betul. Kita punya uptrend, downtrend pun kita boleh buat duit. Sometimes kita punya psikologi tu kita tak boleh nak maintain. Nak lagi macam kita punya tak bersedia. Bila kita tak bersedia dalam trading, maknanya ada gangguan-gangguan daripada luar. Maknanya time-time nak trade lah anak tengah nangis, time-time nak trade lah ada calling masuk. Jadi benda tu akan mengganggu juga kita punya trading. Nak full-time trader lah. Okay. Itu saja untuk hari ni kot. Cik Insurans masuk lambat ini. Biasa awal-awal dah ada dah dia. Okay. Untuk hari ni sampai sini dahulu. Untuk hari ni, nanti next time kita buat pembincangan lagi bersama anda. Jangan lupa, biasa tiap-tiap petang Dato' ada buat kurma Ramadan. Kurma Ramadan bukannya masak-masak tapi live bersama DDNK. Mengenai pasaran-pasaran ataupun trading lah, macam tu. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.